Ah, Barcelona mumpung pagi hari nih. Gua lagi main Eversol ya. Di sini kan ada event terbaru. Udah lama banget nih gua nggak update tentang game Eversol sendiri. Ya, mungkin sangat sedikit sekali yang masuk ke channel ini masih main game ya. Karena konten gua itu ya random banget, Masian. Ikutin alur aja sih, guys. Ceritanya seperti itu. Dan gamenya banyak banget spek yang harus gua mumpunin, tapi gua nggak cukup gitu. Budgetnya masih kurang, masalah kayak ginian, guys. Yap, di bagian sini kita akan coba dulu ya. Kita bagiannya, wow, mantep, mantep, mantep. Nah, masih nungguin. Oke, dapat go tuh. Dapat story lagi nih. Wow, kawaii banget tuh Yuria. Zaman sekolah ya. Lucu, 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 lucu. Ah, ngantuk banget, swear. Ini gua record aja jam 3. Win. Nungguin teman lagi mabar. Ya. Lagi dia lagi nungguin dia main. Main Mobile Legend, guys. Tapi gue juga nyambilin main untuk Eversol sendiri ya. Malah gue recordnya gini. Nih. Lagi main nih. Gila, suaranya backsoundnya masuk gak ya? Gue kurang tahu juga ini. Dan di bagian sini banyak banget yang masih mau gue gacha-gachain sebetulnya. Nih gue Soul Rise dulu. Oke, kita return. Kita open dulu untuk bagian tasnya ya. Oh my god, gue sambilin juga nih guys buat main Mobile Legends. Untuk bagnya yang di bagian sini ada hadiah total 78 item nih. Oke. Lalu gue dapat Soul Memory Epic, dapat 2. Wow, uang lewan. Ada lagi nih 1.500. Wow. Oke. Di bagian sini gue akan nungguin terlebih dahulu. Oke. Gue open dulu lah. Kan udah nih. Kita summon aja ya kali. Wih, sorry nih guys, gue lupaan tuh matikan flashnya tadi ya. Sambil main game sih jadinya kayak gitu. Ini gue butuh Yuria nih yang paling terbaru, cuman dia paske sial banget. Yang lainnya, oh ya sama aja paske nih, 10 kali ya. Aduh, nggak dapet. Oke lah, normal kali 10 nih. Oke, nggak dapet lagi nih. Tadi dapet epic ya, 1 ya, 3. Oke, dapatnya sama sih. Masih kurang. Wah, ini apa ini? Enggak, ini. Nice. Yah. Yaelah. Ini 1. Satu kali lagi nih. Wow, ini ada 10 nih, lumayan nih. Nggak dapet apa-apa ini. Oh, dapet 2 guys, mantap, dapet 2 gacanya. Oh, friendship nih, dapet apa nih? 2 masih dapat banyak sih untuk fragmentnya juga. Buat upgrade, wah dapet.
Askennya bagus banget nih, bakalan. Oke, kita hari ini gacha-gacha dulu lah. Dapat kurang lebihnya lumayan sih menurut dengan gua. Artifak gua ada 20. Oke. Wah, habis ya. Iyo, habis nih. Apa ini? Oke. Bentar, gue sambilin dulu, guys. Rada-rada bingung nih. Oke, gue setting lah kalau gitu. Lagi ya. Nice. Wow. Dapat 5 ya. Lumayan. Mantap. Nicely. Gue lanjut. Kita kasih kali ya. Waduh, gue ketiduran ini, guys. Jadi ya, gue langsung cobain untuk event terbaru ya, yaitu adalah Red Halloween yang kita ngelawan Lizelote. Esensi ini kan gue udah juga swipein semua nih, guys. Dan juga untuk price shopnya masih ke bagian Erika. Kagak dapet lagi dong. Kagak. Lalu untuk wolfnya di sini kita dapetin skin dari Erika dan juga Bad Wolf dari siapa ini, lupa gua namanya siapa ya, Velana. Oh ya, dari Velana. Ini kita coba nyelesain dapat 180, jadi gua ambil 2 aja. Oke, lalu kita ke bagiannya, yaitu adalah Erika. Untuk swipe event kita pakai saja dengan menggunakan diamond ya. Nicely, di sini gua akan beli dulu di bagian skipnya. Nah, item untuk Soul Velana udah dapat. Lalu di sini ada 1400, mungkin besok lah harus dapat Erika lagi. Coba kita summon lagi, guys. Kagak dapat apa-apa lah, gratisan gini. Jarang banget. Satu doang soalnya. Lalu untuk esopnya yang di bagian sini juga baru klaim. Gue ketiduran, jadi langsung ke ganti server gitu jam pagi. Astaga, ya udah. Kita coba untuk klaimin terlebih dahulu ya, guys. Ada yang terbaru sebetulnya, cuma story aja, storyline untuk chapter yang ke-6. Main story yang di bagian sini chapter ke-6. Lalu untuk hero soulnya juga banyak banget yang udah update-update. Dan juga tentu juga untuk skin. Ini kita lihat dulu ya untuk Erika ya, yang terbaru itu Erika ada di Fairy. Kawaii ya, kawaii. Oke, Halloweennya modelan kayak gini dong. Untuk Velana gimana nih? Undead dia. Keren cuy. Oke, 3 dimensinya kayak gini, Nekomamushi ya. Oh, rambutnya panjang banget. Kita lihat, ini dikepang nih. Keren banget. Halloween. Oh my god. Nice. Ini layarnya diiringkan gitu gimana? Astaga. Parah men. Oke. Dan untuk bag gua udah lagi kosong juga. Oh, ini ada satu nih. Kemarin gua udah scan sih, guys. Tapi gua belum sambungin ke tingkat selanjutnya. Di bagian archive sendiri, ya bukan di town ya. Town penyelesaian terlebih dahulu untuk enter town. Oke. Jangan bilang untuk ngebug nge-lag nih loadingnya, gua error nih. Ah, ayo.
Lu error, gue stop. Kalau lu error, gue stop. Come on, come on. Ayolah, lama banget nih. Oke, oke, aman, aman. Kita untuk part-time jump-nya udah selesai juga untuk dapetin, dan biasanya gua itu ngabisin diamond dengan menggunakan untuk beli item flower ya, untuk bond di bagian sini, karena gua juga buatin video tapi tentang story bond aja. Jadi gua nge-refresh gini kan kita gunakin diamond guys, jadi gua ya beli kayak ginian, makanya beda sama orang-orang lainnya. Gua ngefokus ke bagian storyline doang, kagak fokus ke bagian leveling ya. Dan kalau leveling juga oke-oke aja gitu loh. Ya kesukaan orang pribadi masing-masing. Kalau gua suka Eversol gara-gara kayak ginian. Nih, gua kan dapet Yuria yang terbaru, lagi event Yuria. Jadinya gua mau selesaikan karena gua nggak punya nih hero nya. Wow, oke, dapat 100 lucky bouquet. Wah, dapat bunga ya. Cari bunga nih dunia nyata gimana ya? Buset dah. Keren, 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 keren. Nicely 4 kali. Dan di bagian sini got outing. Gue selesaikan dulu guys sebelum kita end ya. Cuma mau ngerjain main game apa ya, gue agak lupa. Final Fantasy aja belum tamat juga tuh, masih ada datanya karena ya belum tamat gitu. Mager banget buat menyelesaikan misi sendirian gitu guys. Cuma kalau gue buat live streaming juga ngebisu gitu. Kenapa ngebisu bang? Ya karena soalnya gini, kena copyright gitu loh. Buat saat battlefieldnya kan kena copyright tuh, jadi ya gak ada suara, gak asik banget. Harus bener-bener slow banget. Cuma gimana ya enaknya? Ya mungkin enaknya yuk sambil live streaming sih sebenarnya. Nah ya udah lama gitu loh. Buat ngefarming aja kita ngelawan monster-monster butuh beberapa jam itu, buat ningkatin level ke tahap berikutnya, lalu hidden quest, side questnya kita nyelesaikan, itu nggak sebentar. Beda dengan game-game RPG yang lainnya ya, ataupun yang game offline lainnya gitu. Nah kita harus buatin farming dulu. Lo buat recordnya kalau udah mulai ke jalur utama, jalan cerita gitu. Kayak contohnya Tara Arts, lalu ada juga dari VY Gaming ya, VY Gaming, EJ, EJ Story. Tuh dari EJ Story kan juga kayak gitu. Oke, di sini gua storyline dari si Yuria dulu. Yuria itu karakternya angel ya, dari sang malaikat, kategorinya malaikat sih. Yokoso, Yokuonchan. Oke, sekali lagi gua aja mau buatin town ini mager banget karena item gua banyak banget guys, yang nggak pernah gua buatin juga karena mau ngebuat mungkin enaknya juga live streaming gitu. Kita milestone dikit lah. Hihi. Yoi, tapi ya agak-agak boring juga nih. Kurang tahu untuk bangun sebuah wilayah itu agak lama gitu loh. Kadang lagi pengen main game yang lainnya gitu. Cuman ya agak mager aja untuk saat ini. Oke, sign all udah finishly. Thank you yang udah nemanin sampai sekarang. Jadi mungkin segitu aja ya, karena untuk event dan juga target terbarunya ini cuma untuk capture. Kita bisa untuk adventure, nanti ada storyline terbaru juga dari mana ini ya, sub story kayaknya. Kita lihat di sub story. Nah, ada entering into danger.
stack komplit 19-4. Jadi udah ke stack ke 19 ya. Dan gua itu lagi kondisi stack berapa ini? Stack 13. Udah lama banget enggak login gitu loh. Oke. Jadi mungkin segitu aja, jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.